Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, di channel rumah kami. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Alhamdulillah, kali ini aku masih bisa share kegiatan aku di video ini ke kalian. Jadi tadi aku awali dengan membuka jendela aku. Bisa dilihat kan di luar tuh udah ada bendera karena ini udah bulan Agustus. Bentar lagi Agustusan, jadi di depan rusun tuh udah banyak dipasang bendera sama lampu-lampu gitu. Jadi kalau misalkan malam tuh bagus, dia warna lampunya merah putih gitu. Nanti kapan-kapan aku videoin ya gimana kalau malam. Nah, hari ini tuh aku mau bersihin kontainer-kontainer aku, kontainer kecil ini maksudnya, karena ini tuh udah lama nggak aku lap-lap, banyak banget debunya. Jadi ya udah, karena hari ini agak longgar kegiatan aku, jadi aku mau lap-lap ini aja semuanya. Ini tuh tadi aku beresin juga jarum pentul, karena aku tuh kadang nyimpen jarum pentul di mana aja, maksudnya di tempat ini nggak dimasukin ke tempatnya. Ada nggak sih teman-teman juga yang kalau misalkan jarum pentul itu ya karena kecil jadi nyimpennya tuh di mana aja? Maksudnya nggak sembarang tempat juga sih. Aku tuh tetap di kontainer ini, cuman nggak di ketempatinnya gitu. Mungkin kalian ada yang salpo, kenapa aku nyimpen dompet di depan, maksudnya di ruang tamu. Itu karena emang aku tuh nggak pernah kedatangan tamu gitu loh. Kalau misalkan ada tamu juga paling kita yang keluar di depan gitu, nggak pernah masuk rumah. Jadi makanya aku berani nyimpen dompet di dalam kontainer yang aku simpen di ruang tamu ini. Nah, ini aku juga bersihin kontainer body care aku sama suami aku. Jadi ini tuh banyak karena emang fungsinya sama tapi punya banyak, maksudnya ada 1 atau 2, 3 gitu. Karena aku tuh tipe orang yang bosenan gitu, kalau misalkan lihat yang lebih bagus aku pengen coba deh kayaknya, kayak misalkan body lotion aku tuh kayak gitu. Nah, ini aku juga bersihin tempat, bukan tempat sih, alat-alat ibadah kayak Al-Quran, terus tasbih digital, ada juga alat cukuran suami aku buat nyukur kumis sama jenggot gitu. Bisa dilihat kan tadi debunya udah banyak banget, sampai aku tuh pas ngedit, ya ampun kok ini debunya banyak banget, sampai ke kamera aja tuh kelihatan. Karena emang udah lama sih ini nggak aku bersihin. Nah, alhamdulillah ini semuanya udah bersih, udah kinclong, terus aku balikin lagi ke tempatnya. Karena yang di atas kulkas itu juga debunya banyak, jadi aku sekalian aja lap-lap juga. Dan ini diffuser aku juga banyak debunya, tapi nggak aku liatin karena aku satu tangannya pegang kamera, satu tangannya aku lap-lap gitu. Jadi maaf ya kalau goyang-goyang. Nah, ini ya udah aku simpen aja di sini. Aku sengaja simpen di atas kulkas karena emang kan kaca aku ada di depan, jadi biar deket gitu. Udah selesai aku lap-lapnya, lanjut aja aku mau nyapu sama ngepel. Sebelum nyapu sama ngepel, aku tuh lipetin dulu karpet yang depan. Terus aku juga simpenin dulu keset-kesetnya. Dan ini aku juga lagi ngerapiin capstock aku. Karena gak tahu kenapa ya, kalau misalkan di capstock itu malamnya tuh kosong tapi paginya banyak. Jadi kayak suami aku tuh suka nyimpen apapun gitu di situ. Meskipun udah kotor tuh dia suka simpennya di situ. Jadi ya udah aku tuh pagi-pagi tuh nyortir terus gitu. Tapi ya gak apa-apa juga sih, gak lama ngerapiinnya. Nah, udah selesai aku nyapunya karena aku percepat aja videonya, takut kalian bosen liatin aku nyapu sama ngepel. Jadi ngepelnya lupa banget nggak aku record, karena sebenarnya aku juga nggak pengen di record juga sih, soalnya aku tuh pakai gamis gini. Tadi pas ngepel aku copot dulu gamisnya karena takutnya basah, sayang banget ini gamisnya baru ganti aku tuh. Terus aku juga tadi angkat jemuran biar nanti pas masak tuh si asapnya nggak kena jemuran aku gitu. Benernya kalau misalkan aku masak terus ada jemuran juga nggak apa-apa sih, tapi aku tuh bukain jendela belakang selebar-lebarnya jadi biar asapnya tuh keluar, enggak ngungkep gitu di dalam dapur aku. Nah, ini aku lagi ambilin bahan-bahan makanan aku di kulkas. Seperti biasa, scan ini pasti akan selalu ada di video aku. Kalau misalkan bunda-bunda nyadar, pasti emang selalu ada di video aku. Nah, jadi aku mau masak tumis pok choy pakai sosis. Sebelum dipotong-potong, aku tuh mau cuci-cuci dulu si pok choy-nya. Karena aku pernah masak pok choy terus masih ada ulatnya gitu pas udah jadi masakan. Karena sebenarnya kapok sih,
Tapi itu kapoknya karena aku sendiri, aku yang salah karena nyucinya kurang bersih. Jadi sekarang-sekarang aku kalau misalkan masak pok choy itu kayak gini, dibersihinnya satu-satu biar kelihatan gitu loh ulatnya. Jadi kan nanti pas masak itu udah bersih. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita punya kesalahan itu bisa jadi pelajaran juga buat kita. Iya kan gitu teman-teman. Aku tuh maaf banget, voice over tuh kadang manggilnya teman-teman, kadang manggilnya bunda-bunda, karena aku masih belum nemuin nyamannya aku mau manggil apa. Kalian mau dipanggilnya lebih suka teman-teman atau bunda-bunda nih? Boleh tulis di kolom komentar ya. Itu tadi aku udah selesai nyiapin bahan-bahannya, terus aku lanjut aja mau masak. Sambil nontonin aku masak, aku mau sapa kalian semua. Apa kabar dan lagi apa pas nonton video aku di siang ini? Udah beres apa belum kerjaan kalian? Yang belum beres, yuk semangat beberes. Aku temenin, aku juga masih beberes. Tapi sebenarnya pas upload video, udah selesai sih aku beberesnya. Tapi gak apa-apa, aku temenin. Jadi kalian beberes sambil nontonin video aku sampai habis. Terima kasih untuk kalian yang udah selalu hadir di video aku, yang udah subscribe channel aku, like dan komen di setiap video aku ucapin terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, amin. Nah, balik lagi ke videonya, ini aku udah selesai masak tumis pok choy pakai sosisnya. Bisa kelihatan ya, ini tuh enak banget, simple tapi rasanya enak. Biasanya tuh aku pakainya bakso, cuman karena baksonya kemarin udah aku pakai masak, jadi ya udah aku pakai sosis aja yang ada, tapi rasanya nggak kalah enak kok. Nah, ini tuh aku juga mau goreng kerupuk karena stok tempe ataupun tahu yang bisa digoreng di kulkas aku udah habis. Jadi ya udah aku mau refill kerupuk aja. Ini tuh kerupuk bawang, aku belinya tuh dulu pas lagi musim seblak gitu. Tapi nggak aku pakai habis karena kebanyakan belinya. Jadi ya udah sekarang aku mau goreng aja. Ini tuh enak sih sebenarnya kerupuknya, kayak gurih-gurih gimana gitu. Aku tuh gak bisa makan tanpa ada kriuk-kriuknya. Kerupuk ataupun gorengan apapun itu, yang penting tuh aku ada kriuk-kriuknya gitu. Jadi kalau misalkan makan gak ada gorengan tuh kayak gak lengkap. Ada gak sih kalian juga yang sama kayak gitu, kalau misalkan makan tanpa gorengan atau kerupuk itu hampa banget? Nah, ini aku juga goreng kerupuknya nggak banyak, sepenuhnya toples aja. Ini juga aku goreng cuman 4 kali gorengan aja, karena tempat toplesnya itu kecil. Sebenarnya ada yang besar, cuman aku tuh males gitu loh lihat toples besar di ruang tamu karena tempat penyimpanannya nggak ada. Nah, ini udah selesai, aku nggak langsung tutup, aku diemin dulu karena masih panas, takutnya nanti melempem lagi atau gimana. Nah, dan hari ini pun aku mau masak sambal geprek aja. Ini geprek atau penyet ya, karena nggak tau lah, pokoknya sambal gini aja. Aku tuh cuman pakai cabe, garam, gula, sama kaldu jamur. Aku nggak pakai bawang putih, kan biasanya kalau sambal geprek pakai bawang putih ya. Karena aku nggak suka bawang putih mentah rasanya, jadi ya udah aku nggak pakai. Tapi gini aja tuh udah enak. Aku tuh yang penting pedes aja tuh udah enak, meskipun nggak ada rasa yang lainnya. Yang penting pedes tuh aku udah bisa dimakan gitu sama aku. Nah, alhamdulillah udah selesai semua masakan aku. Aku udah goreng kerupuk, masak pok choy sosis sama sambal. Seperti biasa, kegiatan aku di akhir video kebanyakan itu cuci piring, karena emang yang paling akhir aku lakuin itu emang cuci piring gitu. Karena kan kalau misalkan abis masak pasti nyuci piring, dan udah itu tuh pekerjaan terakhir aku. Jangan bosan ya kalian lihat aku cuci piring kayak gini. Cukup sampai di sini dulu video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.